Memilih dan memilah, inilah set penentuan untuk aman saja ya ketika di empat besar sistem cross. Karena untuk pertandingan pertama justru tidak menjanjikan, yang menentukan adalah di pertandingan kedua atau di putaran kedua. Tetapi setidaknya aman dan beristirahat lebih lama, itu tentunya. Kita lihat yang akan nyaman-nyaman untuk beristirahat, kita lihat saja. Tidak ada perubahan atau tidak ada rotasi tempat dilakukan oleh kedua genaman. Tepat, mantap, inilah nomor punggung 3. Kembali sang toster pergerakan yang tepat. Kalau bukan nama besar daripada Mas Irwan, tepat mantap akan melakukan servis dan tentunya tasok babak ketiga. Lakukan sudah di sana dan oh, lagi-lagi dan bagaimana masuk. Dan tentunya kita lihat tayangan ulang. Iya, jelas masuk. Jelas masuk dan lahir kali ini menjadi 1-0. 1-0 saja. Kembali nyamankan pula, antisipasi dan ini josh, masih bisa diselamatkan, lagi-lagi berbahaya, siapa yang menekan untuk kedua kalinya? Wow, benar-benar ditutup berapa? Low! Wow, tetapi untuk ketiga kalinya, pukulan menebus jantung pertahanan, lahir kali ini menjadi 1-1. Benar-benar menambah daya ketika pukulan tidak masuk untuk kedua kalinya. Long berbahaya, mantapkan! Lowong dan kosong blong, apalagi spike cross dari Mas Hidin menuju garis yang tepat menjadi 2-1. Hadirin, coba mencoba lagi-lagi, lakukan sudah sektor kiri dan antisipasi mapannya, ada contekan yang tanggung dan lagi-lagi berbahaya mapan Didin, coba kembali diberikan kesempatan untuk kedua kalinya. Long, wow. Hampir Mas Dani akan melakukan umpan raus tadi, tetapi jelas kali ini kedudukan menjadi 3-1. Hadirin, coba ini seorang Dani Junior Bomber yang selalu diikut sedah Dani. Kembali servis-servis fantastis daripada seorang Didin, maka kedudukan menjadi 4-1 dan tepat harus dan jelas diminta tim out oleh tim daripada Ababil. Kami persilahkan. Jelas di sini 4-1, 3 berturut-turut. Ini kembali official yang tangguh ya tentunya, dan coach-coach yang tangguh daripada pemain dari Ababil langsung meminta tim out. Kita lihat kembali Mas Didin akan melakukan service dengan cara jump dan driving service lagi-lagi. Oh, ternyata kali ini keluar, maka lahir kedudukan menjadi 2-4. Coba mencoba, Eka lakukan sudah antisipasi yang sempurna dan untuk kedua kalinya lagi josh. Wow, tetapi lagi-lagi Eki benar-benar wong mudo yang berjiwa tua memperlihatkan ketajamannya, poli power dan teknik di sini. Anak-anak muda benar-benar memperlihatkan powernya, mantapkan menjadi 5-2. 5-2 saja. Coba dengan gigi di sana menyelamatkan bola dan josh. Eka lagi-lagi untuk kedua kalinya. Low, sarapan tepat, mantap. Kembali pukulan yang mantap dari badan nomor punggung 4 Mas Aji. Kedudukan pertama menjadi 3-5. 3-5 saja hadirin. Kembali coba mencoba dengan cara shift dan justru dibuang saja. Kembali modalnya dibuang. Kedudukan menjadi 6-3. Kembali lakukan sudah. Musa tadi servis yang patah dan variasi terbuka. Jelas terlihat dari tangan Mas Mehmet kali ini sudah terbuka variasi-variasi tentunya untuk mengejar ketertinggalan. Tinggal 2 lagi, 4-6. Ada perkembangan setelah ada time out dan kembali Mas Marhadi, bola pendek tadi. Kedudukan pertama menjadi 5-6 saja hadirin. Nyaman pula antisipasi untuk kedua kalinya, lagi-lagi blok-blok tangguh dipasang, nyamankan. Oh, kembali lagi-lagi ternyata kedudukan bertambah menjadi 6-6. 6-6 hadirin. Kembali nyamankan di sana sang libero dan untuk kedua kalinya lagi Dani Abe masih bisa selamatkan untuk kedua kalinya lagi-lagi jauh. Satu sentuhan dan oh, kembali tertangkap. Catch dilakukan tadi, kesalahan dan kedudukan bertambah menjadi 7-6 saja. Nyamankan Nova. Maksudnya bola cepat tidak sampai, bola cepat tadi lagi-lagi dan long. Mau kembali
seolah-olah tidak percaya Mas Didin melakukan flashing yang tidak ke tempatnya, tidak menghasilkan poin menjadi 7-7. 7-7 kita lihat. Willy, nyamankan bola di sana. Berbahaya manakah Jos? Wow, keluar Dani Yopi pun, maka kedudukan bertambah menjadi 8-7. Hadirin, jelas inilah para pemain lokal yang benar-benar dikawal oleh 3 pemain atlet yang jelas berkelas, jelas berkembang, Nova, Eka dan juga Dani yang sudah sama-sama disiapkan. Dan kita lihat kembali, inilah ketika 8 dilakukan rotasi. Kembali ini lagi-lagi dari seorang Willy. Sokaya ya wey, ternyata keluar dan kedudukan menjadi 8-8 hadirin. Kembali sorong ke depan, maksudnya penyelamatan Gebilang, dan untuk kedua kalinya lagi-lagi Sempurna harus menekan, menyerang long, benar-benar contekan yang begitu akurat dan jos. Wow, kembali lagi-lagi blokade yang tangguh, rapat. Kedudukan pertama menjadi 9-8. 9-8 saja hadirin. Nyamankan di sana, dorong ke depan untuk kedua kalinya jos. Bali kali ini melakukan pukulan pelan tapi pasti dan jelas menggaris. Kedudukan pertama menjadi 9-9. Kita lihat kalau bukan seorang Shiva menepati posisi servis dan coba dengan cara jump serve menghasilkan kadreping servis, nyamankan di sana. Wow, kita lihat membangun serangan, coba untuk kedua kalinya, lagi-lagi mantap ya. Lagi-lagi trik matahari jelas mengganggu. Kalau bahasa ini nama serab he. Sehingga kedudukan bertambah menjadi 10-9. Time out jelas diminta ofisial daripada Ababil. Kami persilahkan. Kita kembali lagi ke lapangan. Coba untuk kedua kalinya kali ini. Matang sang libero di sana. Wow, merekan. Pukulan yang akurat terlontar begitu baiknya daripada seorang Aji. Aji nomor 4 tadi ya, benar-benar seorang Aji dan tepat kali menjadi 10-9. Poin tepat, tidak jauh. Kita lihat kembali coba mencoba dan pergerakan yang tepat. Wow, kembali brutalnya lagi-lagi kalau bukan seorang Musa. Sehingga kedudukan bertambah menjadi 11-10. 11-10 hadirin. Kembali ke lapangan dari tangan Mas Didin kali ini. Pergerakan yang tepat, mantapkan hati di sana. Wow, lagi-lagi Eka raus. Itulah daripada seorang Eka, pukulan yang mantap, raus kata Mas Eka. Bila sama sedarin, kembali nyamankan di sana. Dorong ke depan, berbahaya. Kembali serangan tajam dibalas dengan serangan pula dari Mas Bison. 12-11. Terlihat pukulan-pukulan gencar dari pemain lokal sedata ini. Nyamankan pula di sana. Ababil, mantap. Wow, satu subuhan kita lihat. Ada kesentuhan tadi. Coba untuk kedua kalinya. Lagi-lagi, mantap. Oh, kembali posisi menyerang lagi-lagi. 13-11. Semua menyerang dan menekan, justru kosong belum hadirin. 13-11. Nyamankan Bison di sana. Dorong sang libero, antisipasi, maksudnya bola cepat, akurasi, mantap. Masih bukan merupakan serangan yang berarti dan ini balas. Wow, lagi-lagi keluar dan keluar. 14-11. 14-11 hadirin. Antisipasi yang lengah, mantap pula. Oh, kembali inilah penyakit lawan, ini jelas. Kedudukan pertama 12-14. Dan kembali tim out diminta ofisial daripada Mulia Buah. Kami persilahkan. Dan juga harus sama-sama disiapkan di pertandingan kedua yang tidak kalah menarik, yaitu berhadapannya tim daripada 3 saudara dengan Bilzia Maple Talaga. Kita lihat kembali ke lapangan dan nyaman pula dan
sempurnanya, dan inilah balasan. Mantap. Wow, bertubi-tubi pukulan tapi masih bisa diselamatkan, dan inilah balasannya. Wow, serangan Anda. Kita lihat dengan cepat. No foul. Wow. Tentunya penyelamatan yang tepat. Penyelamatan kembali pertandingan yang penuh dengan dramatis selesai sudah. Tentunya saya ucapkan jelas ucapan selamat, tentunya tetap ucapan selamat kepada tim daripada Mulia Buah. Anda setidaknya titik nyaman ya untuk kembali ke hotelnya, dan tetap bangga kepada para pemain daripada Ababil yang benar-benar melibatkan para pemain lokal, dan justru poin tidak jauh, bahkan dinobatkan Pak Iring-Iring kawas anak kucing, Pak Boro-Boro kawas anak sero. Jelas terlihat itulah kualitas daripada Sadatani yang direkrut oleh tim daripada Ababil. Ada kesempatan nanti di set kedua dengan pemenang di pertandingan yang kedua nanti untuk tim daripada Ababil. Silakan sama-sama untuk menempati locker roomnya kembali. Dan tak boleh lama-lama, diingat ini adalah panggilan yang pertama kepada tim daripada tiga saudara maupun daripada Bilzia Mebol Talaga. Jelas inilah panggilan pertama kepada tim kedua kenaman tiga saudara dan juga Bilzia Mebol. Silakan Anda untuk memasuki lapangan.